Betul. And lagi satu benda-benda kecil-kecil macam ni juga aku kagum juga sebenarnya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik. Wow. Kita ini adalah ada sebahagian yang Z ingat. Ada sebahagian saya ingat permainan. Yeah. So kali ini kita berada di ruang permainan, masih lagi di mood vintage. Hari ini kita semua masa vintage, nostalgia. Hero-hero kecil, hero-hero kecil. Kan? Anwar, saya tahu. Ah. Ini hero dia. Ini hero dia. Hero dia sebenarnya dengan kita Jamil Hashim. Abang Jamil. Assalamualaikum. Siap. Okay. Alhamdulillah. Okey, nampak Abang Jamil. Okey, Abang Jamil kat sini sikitlah. Okey. Okey. Saya kat sini luar sikit. Kita sebenarnya nak tanya Abang Jamil. Ini semua ni kadang-kadang orang mainan ni dikumpulnya orang kanak-kanak. Yang pengumpulnya orang dewasa. Cuba cerita sikit tentang mainan yang. Actually masa okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasal kenangan bagi saya sebab masa saya kecil saya tak mampu untuk memiliki mainan. Mungkin zaman tu family pun tak berapa senang kan. Ya, ya. Jadi mainan tu very limited. Selalunya memang pinjam daripada kawan. Ataupun tunggu bapak saya gaji dulu baru dapat mainan. Iyalah. Tapi sekarang saya dah besar, alhamdulillah saya memiliki koleksi mainan saya sendiri. Dah besar, sudah kaya. Tak, benda ni ini yang saya suka ni tentang topik hari ni. Yeah. Sebenarnya kita, dia sedikit mengajar kita tentang kita ni kehidupan ni bulat, dia terus seperti roda. Yeah. Tak selama-lamanya kita ada kat tempat yang kita tak nak ada. Yeah. Kita akan sampai satu tahap di mana Tuhan bagi juga kita rasa. Tuhan kan Maha Adil. Kan? Jadi, Cik Jamil sendiri kan, Kak ada tak dekat sini yang secara peribadinya memang dekat betul dengan hati Jamil? Ada banyak. Tapi banyak kenangan lah sebab banyak cerita daripada mainan ni. Sebab mainan ni semua memang saya cari sendiri. Kecil-kecil kan? Semuanya daripada dalam Malaysia sendiri? Luar. Daripada Indonesia, Japan, Bandung. Wow. Okey, paling boleh tak saya nak tahu yang sekarang ni ada yang berfungsi? Ada tak? Ada. Yang mana satu? Kalau yang itik ni fungsi. Ini mainan Teen Toys tahun 70-an. Okey. Kalau sekarang zaman sekarang mungkin dah pakai bateri. Saya pegang boleh? Boleh. Saya nak tunjuk semua ni. Okey, so macam mana dia berfungsi? Kita kena pusingkan dia. Dia pakai dalam air, kunci. Oh, ada kunci. Macam dalam movie. Clockwork working ni ya, condition. Dia macam ni. Alright. Dan kena lepas, dia boleh berenang lah. Berenang? Lepas, kena letak ke lantai. Boleh kena ke lantai? Ya. Oh, dia sound effect. Tak apa. Kita faham. Tapi dia malu, IT dia malu-malulah pula nak berjalan-jalan live kan. Okey, ini salah satu dia. Ini pakai battery operated tahun 70-an. Battery operated. So ini memang dia akan kita macam jalan macam biasa lah kan. Guna pasang bateri je lah. Mungkin kanak-kanak sekarang tak kenal pun mainan macam ni. Namanya dia lebih kepada gadget kan. Handphone. Tapi ini ni daripada mana? Daripada Malaysia ke? Ini saya dapat daripada Penang. Penang. Di dalam kedai. Di dalam kedai? Maksudnya New Old Stock. Old Stock. So, tapi kalau kita sedia tahu yang Malaysia bukanlah pembikin mainan sangat kan? So, kalau ini daripada mana? Negara mana? Yang ini buatan negeri China tetapi tahun 70-an. Ada yang buatan Japan. Selalunya mainan yang lama buatan Germany, Japan, England. Antara yang terbaiklah keluaran yang dunia. Macam ni made in Japan tahun 60-an. Wow. Masih berfungsi ya. Tengok tu, dia makin laju dia. Orang tu dah, dia punya fig. Ini saya dapat di masa di Jogja Volkswagen Fest di bulan sebelum PKP. Okey. Baru jalan ni. Ni tahun bila ni? Tahun 60-an. 60-an. Guys. Tengok muka pun tahu. Tengok muka pun tahu. Agak tinggi untuk macam ni. Okey. Ni, Jamil, kita nak tahu sikit. Macam yang mainan-mainan kecil ni kan? Macam mainan-mainan kecil ni. Kita tahu sekarang kalau kita tengok dekat kedai pun harga ratusan ringgit pun tak lari apa semua. Betul. Jadi kalau macam lagi vintage okay, lagi vintage lagi lama, adakah dia lagi mahal? Ya. Sebab yang kebanyakan yang antara koleksi saya ni daripada jenama Matchbox, Dinky, Corgi buatan England dan seawal tahun 50-an, 60-an ke 70-an. Yang salah satu kereta ni ini saya beli di flea market Tokyo. Okay. Wow, flea market. Flea market Tokyo. Dengan seorang tua dia menjaga sebab ini koleksinya terdahulu. Jadi saya belinya dengan harga sekitar kalau duit kita dalam RM200 lah. Wow. RM200. Sebabnya kualiti. Kualiti dia. Pegang pun berat juga. Detail dia sangat perfect. Oh, betul. Siap boleh buka kan? Siap boleh buka. Sebenarnya kenapa tadi saya
aku macam kita apa kita wow dengan flea market ni sebab kalau kita lihat di luar negara memang adanya budaya flea market ni dengan jual barang-barangan yang pre-loved secara besar-besar. Betul. Ada barang antik dan sebagainya sebab memang tak nafikan ini memang satu koleksi yang mengambil, berapa lama sebenarnya mengambil masa Abang Jamil kumpulkan semua ni? Kalau nak ikut semasa selepas saya dapat kerja pertama dengan Malaysia Airlines, masa tu saya selalu travel. Okay. Jadi saya keluar untuk cari barang untuk koleksi sendiri. Oh. Tapi kelamaan-kelamaan tu minat tu bertukar menjadi bisnes saya. Oh, sekarang menjadi bisnes? Ya. Yeah. Okey, maksudnya betul lah. Bila sekarang dari tadi kita borak dengan mereka-mereka ni yang hebat dalam bidang ni, memang sebenarnya benda ni boleh buat duit. Yeah. Sebab bila kita minat satu benda tu, kita anggap dia hobi, kita akan study lebih tentang benda tu. Dan kita punya knowledge yang lebihlah daripada orang lain. Macam bila kita jumpa benda tu, kita tengok benda tu kan. Kita dah tahu macam ni kan. Ini memang tin toys yang bagi saya special. Made in Japan. Masih menggunakan battery operated. Dan saiz besar. Okay. Dan value-nya ni kalau nak ikut memang mahal. Wow. Sebab banyak yang koleksi. Berapa mahal? Ini kalau macam ni harganya sekitar RM800. Wow, Masya Allah. Sebab buatannya sangat detail. Dan nombor 5 masih dalam kondisi yang cantik lah. Yeah. Ada apa-apa ni signifikan ke tentang nombor 5 ni? Ini maksudnya macam track diamond race car di zaman dahulu. Maknanya kereta ni memang wujud. Sebut pasal tadi Jamil kata dalam keadaan yang okey kan. Tapi ada tak abang sendiri buat restorasi pada mainan yang ni? Ada. Sebab susah salah tak? Satu contoh dia yang pedal Vespa saya tu. Di mana? Ni pedal Vespa. Pedal Vespa ni. Tahun 60-an. Dan ini macam okey, macam sekarang kat TV ni sekarang apa? Saya dah restore. Saya dah cat semula. Saya gantikan tayar dia. Jadikan dia kondisi yang macam ni lah. Sepatutnya sebelum tu masa saya dapat, ada karat macam ni. Okey, terima kasih banyak Abang Jamil. Okay. So, mungkin Abang boleh kongsikan Instagram, macam Facebook. Orang-orang nak follow. Kalau nak share minat bersama saya ataupun nak visit saya untuk share-share hobi yang sama, boleh datang ke kedai saya di ataupun Instagram vintageholic_KL Vintage Hot. Dan Facebook Jamil Hashim. Alright. Okay.